Sikat. Riki Prasetyo, setujukan lo. Ah, lo juga gak tahu. Ini ada kita apa? Acara di daerah Kuningan. Ini apartemen. Ini bukan ini apartemen. Ini apartemen. Ini lantai 33 dan lantai 26 di Sudirman Park. Masa begitu? Ah, masa disebutin lantai? Disebutin unit. Itu mah enggak sadis, ah. Itu enggak sadis. Kan disebutin unit aja. Orang aja. Aja. Eh, kalau disebut. Tuh aja. Yaudah. Eh, diam. Sudirman. Pak, masuk. Jargon dia, jargon dia. You are next. Yang masalah Kuningan, yang kita syuting bareng sama Rapi. Rapi teman dekat lo aja enggak tahu. Eh, you are next. Waktu gua duduk di luar, dia lagi duduk. Taruh bentar. Jatuhnya kayak maling motor gua digituin. Lu main dijorong-jorong gitu. Peraturan. Lu kayak maling motor. Oke, siapa dulu? Pilih dulu. Gua dulu. Ini udah lu dulu. Taruh. Pak, ini boleh berdua emang jadi boleh, satu? Boleh. Hah? Boleh. Ah, dia mah boleh aja. Boleh, duduk. Don, jangan nyebutin. Enggak, kalau nyebutin unitnya orang pada dateng. Ah, ke situ. Diam. Diki Prasetyo. Setuju kan lo? Waktu lo masih menjalin hubungan sama istri yang kemarin. Enggak gue sebutin lah ya. Siapa istri kemarin? Adalah. Yang lo dobrak tuh pintu kamarnya. Oke. Yang waktu pas di Kuningan. Tiba-tiba. Ada seorang wanita. Yang gua kenal dan kalian semua kenal. Pemain sinetron Hidayah. Nangis. Bawa anak. Pak, gila lu Abil. Pak, itu demi Allah Pak terjadi, Pak. Pak itu nangis, bawa anak. Gua bingung. Ini kenapa? Tiba-tiba ngasih ke Piki. Ini anak lo. Hei, ya Allah. Jawab dulu. Daripada rumah tangga lo hancur, lebih baik lo ngomong enggak. Meskipun setuju. Itu iya. Setuju, bilang setuju atau enggak? Iya, bagaimana bisa? You are my neighbor. Ya Pak, ntar lu Pak, saya mau jawab Pak. Jawab. Ya mau jawab. Oke, jawab. Sumpah gue berat banget. Lu jadi buka yang itu. Lu abis ini gue buka yang di Bandung lu ya. Parah lu, bodoh lu. Hei, masalah apartemen lantai 33 dan 26 belum gue bongkar. Kalau lu bongkar itu sumpah yang di puncak lu gue bongkar. Di puncak. Lu inget gak? Di puncak sungguh-sungguh. Bor. Kalau yang di puncak, kalau misalkan dijawab no. Bayar 5 juta ya. Taruh. Ini kan bagian di puncak. Ini kan bagian di yang puncak. Ini jadi orang-orang jadi yang tadinya. Bener gak sih Rapi? Bener gak sih Rapi? Pas kita sebutin. Oh ternyata bener. Ini lagi bikin. Ayo kalau misalkan jawab. Kalau misalkan jawab no 5 juta yuk. Buat bagi-bagi. Bagi-bagi rezeki. Oke. Apaan? Gue jawab. Besok. Setuju. Oke. Okay. Setuju. Karena apa? Alasan itu jelasin dulu. Demi Allah, gue sebagai seorang muslim memang itu kejadian benar. Oke. Okay. Itu kejadian itu ada. Itu anak? Anak-anak gue. Biar semua anak gue juga nonton sekarang udah besar namanya. Adalah udah besar. Oke. Okay. Dan sekarang gue masih sayang gue sebagai seorang dedinya. Walaupun itu dulu pernah gue salah. Tapi kapanpun anak Alina tahu. Alina tahu. Ya ini sekarang baru tahu. Jadi lo diserahin anak, terus lo bawa, dipukul. Bos, lo pas ke mall gimana Bor? Diserahin. Lalu Pak, ditonton orang Pak. Pas diserahin, ceweknya nangis, ceweknya pergi. Pulang syuting, dia udah nungguin dari jauh-jauh udah begini. Mau bawa payung, udah begitu nyampe, sini kamu. Tiba-tiba langsung ini, nih pegang anaknya, nih dotnya, nih susunya. Karena kan malu ya banyak orang diliatin, gue jalan aja. Diteriak-teriakin, woy kamu begitu. Gue jalan aja sambil gendong anak. Tapi biar bagaimanapun gak apa-apa, itu kisah gue dan itu adalah anak gue. Sampai kapanpun gue akan sayang sama anak gue. Ya udah. Nanti kita lanjut lagi ya.